Halo, selamat sore. Saya kali ini akan mereview dan unboxing dulu stripping dari Honda Vario tahun 2012. Saya beli di Lazada. Ini Lazada. Seharga 46.000 total langsung ongkos kirimnya ke Bali. Sama kita buka dulu gininya. Oh, ternyata dia ini. Kotaknya ini cukup keras dia untuk menjaga stikernya biar nggak kelipat ya, makanya dipakai kotak kertas seperti ini. Itu stikernya ada di dalam. Kita buka dulu lemnya, ini plasternya. Nah, itu kelihatan deh di dalam stikernya. Nah, ini stikernya dia. Kebetulan waktu ini motor Vario saya buka stikernya karena stikernya udah rusak, dan saya beliin di Lazada. Dan ini stikernya. Walaupun murah, kelihatannya bagus barangnya ini. Coba saya buka dulu satu. Salah satunya seperti ini. Untuk stikernya lumayan tebal dia. Bagus stikernya, sama hampir mirip dengan yang asli. Cuman kalau dari kualitas yang original dari Hondanya itu memang lebih bagus. Tapi nggak menjamin juga yang KW seperti ini akan cepat pudar. Mungkin bertahun-tahun juga baru dia akan pudar intinya. Dan kelihatannya bagus semua stikernya. Untuk pemasangan saya akan pasang besok karena sekarang sudah mau gelap. Ini stiker-stikernya semua lengkap. Ini untuk yang di kayaknya untuk yang di setang, di batok kepalanya ini. Ini untuk yang di depannya, di sayap depannya. Ini stiker samping, yang bawahnya. Stiker samping yang di bawahnya. Ini untuk yang di sampingnya, ini di samping lampunya. Saya taruh kembali. Cukup segitu aja unboxing saya hari ini tentang stiker ini. Terima kasih sudah menonton.